Bupati Pindrang Haji Andi Irwan Hamid yang hadir dalam kegiatan upacara perayaan HUT Bhayangkara ke-75 tahun di Aula Quick Wins Polres Pindrang sangat mengapresiasi para personil Polres Pindrang yang menerima reward pada upacara HUT Bhayangkara ke-75 tahun. Bupati Pindrang yang diberikan kesempatan oleh Kapolres Pindrang untuk melakukan pemotongan nasi tumpeng HUT Bhayangkara ke-75 tahun juga memberikan reward kepada personil Mapolres Pindrang yang telah berhasil mengungkap kasus menonjol dan menyelesaikan permasalahan besar di tengah-tengah masyarakat Kabupaten Pindrang. Bupati Irwan yang ditemui awak media di sela-sela kegiatan perayaan HUT Bhayangkara ke-75 tahun mengatakan, semoga pada kegiatan perayaan HUT Bhayangkara ke-75 tahun di Mapolres Pindrang, para personil Mapolres Pindrang makin profesional dan makin mempererat sinergitas dengan pihak Porkopimda dalam melakukan pemutusan mata rantai virus COVID-19 yang saat ini masih mewabah di wilayah hukum Mapolres Pindrang. Selamat kepada para personil dari Satlantas, Satreskrim, Sat Narkoba dan Sat Binmas Polres Pindrang yang telah menerima reward dari Kapolres Pindrang pada perayaan HUT Bhayangkara ke-75 tahun. Selamat Hari Jadi Bhayangkara ke-75 tahun, sukses dan jayalah selalu personil Mapolres Pindrang. Ya, harapan ke depan, mudah-mudahan Polri semakin profesional. Dan alhamdulillah, kegiatan-kegiatan yang dilakukan di pemerintah daerah ini sinergis dengan Polri. Dan kami berharap ini berkelanjutan, apalagi di dalam masa pandemi, di dalam penanganan COVID ini. Dari Kabupaten Pindrang, Dain Tojeng mengabarkan.